Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faqad qala al-imam al-mu'allif rahimahullah الباب الثالث في عظم قدره في الدارين. Adapun bab yang ketiga, yaitu pada menjelaskan agungnya kadarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dua negeri dunia dan akhirat. Kita berbicara tentang ketinggian kedudukan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik di dunia maupun di akhirat. An Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qalu, berkata mereka para sahabat, ya Rasulullah, wahai kanjeng Rasul, mata wajabat lakan nubuah, sejak kapan wajib bagimu oleh kenabian? Sejak kapan kau menjadi nabi? Sejak kapan kau menjadi nabi, wahai Nabi Muhammad? Qala, kata Nabi, wa Adam bainar ruhi wal jasad. Aku menjadi nabi, sedangkan Nabi Adam, yaitu antara ruh dan jasad, belum diracik api-api. Adam belum dicipta, aku sudah menjadi nabi. Makanya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, tidak 'alar rasul. Jadi rasulnya umur 40. Tidak 'alal habib. Jadi habibnya pangkat habibullah, habibullah umur 53. Tidak 'ala Muhammad, sebab itu saat lahir. Sejak dahulu kala bersalawat Allah kepada habibuna Muhammad. Wa an Anas ibn Malik, dan diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, qala, berkata Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana awwalun nasi khurujan idza bu'is. Adapun aku, itu mula-mulanya manusia dari segi keluarnya apabila dibangkitkan manusia. Nabi itu, kata Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Adapun terhadap nikmat yang diberikan Tuhanmu, ceritakan kepada umat. Maka Nabi dongengkan ini sebagai tahadus bin ni'mah. Nabi mula-mula orang yang dibangkitkan dari kubur. Sesudah mati semuanya, pertama kali yang dibangkitkan Habibuna Muhammad sebelum makhluk yang lain. Wa ana khatibuhum idza wafatu. Adapun aku, yaitu khatibnya mereka. Manusia apabila mereka telah datang. Kalau mereka sudah di akhirat, nabi yang pertama kali mengajak bicara kepada Allah, nabi dulu yang bisa meredam murka Allah, nabi. Wa ana mubasysyiruhum idza ya'isu. Adapun aku, yaitu orang yang memberi kabar gembira dengan surga pada mereka manusia, idza ya'isu, apabila mereka putus asa. Nabi itu pemberi kabar gembira. Harus optimis jadi orang. Liwa'ul hamdi biyadi. Adapun bendera kepujian, yaitu ada di genggaman tanganku. Namanya maqamah mahmudah. Sehingga Adam dan semua nabi-nabi di bawah Nabi Muhammad. Wa ana akramu waladi Adam ala Rabbi. Adapun aku, yaitu paling mulianya anak cucu Adam di mata Tuhan. Wala fakhra, dan tidak ada kebanggaan. Bukan berbangga-bangga. Akan tetapi sebagai tahadus bin ni'mah, supaya umat tahu siapa sesungguhnya nabinya. Maka nabi itu adalah paling mulianya makhluk di mata Allah.
sallallahu alaihi wasallam. Wa Nabi Hurairah, dan diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala, berkata Abu Hurairah, qala Abu Al-Qasim, berkata Sayyidina Abu Al-Qasim radhiyallahu ta'ala an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panggilannya Abu Al-Qasim, masali adapun perumpamaanku, wa maslul anbiya'i min qabli, dan perumpamaan para nabi-nabi dari sebelumku, kamasali rajulin, yaitu seperti perumpamaan seorang laki-laki, ibtana baitan, yang membangun oleh si laki-laki akan istana, fa'ajmalahu, maka mencakapkan, memegahkan oleh rajul akan istana itu, wa ahsanahu, dan mencakapkan oleh rajul akan istana, illa maudi'an labinatin, kecuali tempat batu bata, min zawiyatin, daripada sudut, min zawayahu, dari sudut-sudutnya istana, kecuali ada beberapa yang masih kosong, belum sempurna itu bangunan. Faja'alan nasu yatufuna, maka mulailah manusia itu berkeliling, wa yu'jibuhumul bunyan, dan menakjubkan akan manusia oleh bangunan. Ini bangunan ini indah sekali, sayang banget ya, kurang ini. Fayaquluna, maka berkata oleh manusia, alla wada'ta hahuna labinatan, alla, cobalah kau letakkan di sini tempat akan batu bata. Fayatima bina'uka, maka sempurnalah oleh bangunanmu. Faqala Muhammad, maka berkata Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fakuntu anan labinatu, maka akulah adalah batu bata itu. Laksana bangunan para nabi itu masih kurang, penyempurnanya adalah Habibuna Muhammad. Ibarat nasi ketan, udah ada ampas, udah ada kacangnya tuh, belum ada bawangnya, nggak enak. Ini bawang, ini coba dikasih bawang, ah, akulah bawang itu. Begitu. Jadi penyempurna, nabi ini penyempurna semua daripada nabi-nabi, syariat-syariat nabi yang menyempurnakan adalah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fil hadis, dan disebutkan dalam satu hadis, ana da'watu Ibrahim, aku itu adalah doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam disebut dalam salat kita, dalam salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Kenapa Ibrahim disebut dari sekian banyak nabi? Ibrahim sebab berdoa. Kata Nabi, ana da'watu Ibrahim, man lam yashkurinnas lam yashkurillah. Yakni qaulahu, yakni perkataan Ibrahim, Al-Quran menghikayatkan, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum, wahai Tuhan kami, utuslah di tengah-tengah mereka bangsa Arab akan seorang rasul dari diri mereka bangsa Arab. Tidak ada rasul dari Nabi Ismail alaihissalam yang lahir di Arab dari orang Arab asli kecuali Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa busra Isa, dan kabar gembira yang diterangkan oleh Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Qur'an, Allah nyatakan, wa mubasysyiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa memberi kabar gembira akan datang seorang rasul sesudah Nabi Isa yang namanya masyhur di langit Ahmad, orang yang paling banyak muja-muji Allah di bumi Muhammad. Warat ummi hina hamalat bi annahu kharaja minha nurun adha'a qusura busra min ardi Syam, dan melihat oleh ibuku seketika mengandung oleh ibu denganku, melihat apa? Bahwasanya yaitu keluar daripada ibuku tuh oleh cahaya yang menyinari, cahaya itu akan gedung-gedung negeri Busra
daripada negeri Syam. Waktu ngandung Nabi, ibunya Nabi itu bisa kelihatan. Palestina, Damaskus, dari Mekah. Cahaya daripada yang dikandungnya. Ini hebatnya Nabi. Wasturdi'tu fi Bani Sa'din, dan aku disusui pada kabilah Bani Sa'ad, yakni di Siti Halimah tu Sa'diyah. Bani Sa'ad ni kampungnya namanya Duaibi, namanya Al-Baha. Baha, Baha tu nama kampung, nama kampung, begitu. Di Taif, dari Hada masih terus ada Baha. Nah itu ada kampung namanya Duaibi, itu kampungnya Siti Halimah tu Sa'diyah. Fabainama ana ma'a akhin li khalfa buyutina nar'abah. Maka di antara waktu adapun aku, kata Nabi, yaitu bersama saudara bagiku namanya Domurah, di belakang rumahku menggembala oleh kami Bahman akan anak kambing. Nabi ngangon kambing dari kecil, bahkan enggak boleh sama Siti Halimah. Jangan nak, saya ini disuruh ngurus kamu, bukan disuruh kerja. Kata Nabi, kalau kagak boleh saya ngangon kambing, saudara-saudara saya ngangon, saya enak-enakan tidur di rumah, saya gak mau. Nabi itu gak mau kayak begitu. Saya mau kabur, akhirnya diizinin juga ngangon kambing lah bersama Domurah. Irja'ani rajulani, tiba-tiba datang kepadaku oleh dua sosok laki-laki, Jibril dan Mikail. Alaihima ziyabun bidun, atas dua sosok laki-laki itu malaikat, yaitu pakaian yang putih-putih. Ada dua orang berpakaian putih. Wa fi riwayatin salah satu rijal, pada satu riwayat yaitu tiga laki-laki, yakni Jibril, Mikail dan Israfil. Bitostin min dahabin mamlu'atin saljan, dua laki-laki itu dengan membawa bokor terbuat dari emas yang dipenuhi akan salju. Fa'akhodhani, maka menggendong keduanya akan daku, membawa Nabi Jibril Mikail. Sampai kaget Domurah pulang, nangis. Nabi diculik dari jauh. Fasakka batni, maka membelah, membedah oleh dua laki-laki, yakni dua malaikat itu, akan perutku. Nabi dibelah perutnya. Wafi riwayatin, pada satu riwayat, min nahri ila maraqi batni, mulai dari leherku sampai ujung perutku, sampai dekat ini kemaluan kantong kemih, di atas kemaluan tempat bulu beris itu, di black operasi Nabi. Sumastakhraja minhu qalbi, kemudian mengeluarkan oleh dua laki-laki itu daripada Nabi, daripadanya akan hatiku. Akhirnya hatiku setelah dibelek diambil. Nabi lihat, sekarang namanya operasi setengah sadar, jadi bisa ngelihat. Itu udah ada dulu operasi, sadar Nabi dilihat, diambil tuh. Fastakhraja minhu alaqatan sauda'a, maka mengeluarkan dua laki-laki itu, yakni dua malaikat itu, dari hatiku akan segumpalan hitam. Fatorohaha, maka membuang oleh dua laki-laki itu akan gumpalan hitam itu. Summa ghassala qalbi, kemudian mencuci oleh dua laki-laki itu akan hatiku. Wabatni, dan perutku. Bidzalika salji, dengan itu salju. Hatta atqayahu, sehingga anqayahu, sehingga membersihkan keduanya akan hatiku. Bersih, udah dicuci hati Nabi. Wafi hadisin, dan pada hadis yang lain, sumatana wala ahadu masyai'an, kemudian memberikan oleh salah satu dari dua laki-laki itu akan sesuatu. Sesudah rapi,
Fa'idan bi khatamin fi yadihi min nur. Maka tiba-tiba dengan setempel pada tangannya si Ahad minurin dari cahaya. Ya harun nadhiru dunahu, yang mencengangkan oleh orang yang memandang karenanya. Ada stempel kenabian. Fa khatama bi qalbi, maka menyetempel oleh Ahad dengan khatam itu akan hatiku. Famtala'a imanan wa hikmatan, maka mengisi, memenuhi keduanya, akan iman dan hikmah. Jadi diisi hati Nabi dengan iman yang kuat dan kebijaksanaan. Suma a'adahu, maka mengembalikan oleh Ahad akan hati pada tempatnya. Dirapin lagi. Wa amarral akharu yadahu, dan melewatkan oleh yang lainnya akan tangannya. Ala mafraqi sadri, atas belahan dadaku. Falta'ama, maka rapat kembali. Diusap doang, rapat, bekas jahitannya enggak ada. Operasi hebat. Masih kecil Nabi. Suma qala ahaduhuma li sahibi, berkata oleh salah satu dari dua laki-laki itu kepada temannya, zilhu bi asharatin min ummati, timbanglah olehmu akan Nabi Muhammad dengan 10 orang dari umatnya. Dari segi pemahaman dan kecerdasan otaknya, adu otaknya Nabi dengan otak umatnya 10. Fawazani, maka menimbanglah oleh sahib akan daku. Farajahtu, maka mengungguli oleh aku akan mereka 10 orang. Sumaqala, berkata Ahad, zinu, timbanglah olehmu akan Nabi bimiatin, dengan 100 orang min umati, kecerdasan otak Nabi diadu sama 100 orang yang cerdas dari umatnya. Fawazani, maka menimbang ia kandaku. Farajahtuhu, maka mengungguli oleh aku akan 100 orang. Sumaqala, kemudian berkata Ahad, zinhu, timbanglah dia bialfin, dengan 1000 orang min umati. Fawazanani, maka menimbanglah ia kandaku. Fawazantuhu, maka mengungguli oleh aku kan mereka. Faqala, da'hu anka, maka berkata si Ahad, tinggalkan dia daripada engkau, enggak usah ditimbang-timbang. Sebab falau wazantahu bi ummati la wazanaha, maka jika kau menimbang akan Nabi dengan umatnya seluruhnya, niscaya mengungguli oleh Nabi akan umatnya. Jadi kecerdasan otak Nabi mengungguli seluruh otak manusia. Paling sempurnanya manusia akalnya. Wa fi hadisin, wa fi hadis Abi Dzar, dan diriwayatkan pada hadis Abu Dzar Al-Ghifari, makamnya di Rabdah, rumahnya menjadi masjid as-sajdah di Madinah. Faqala ahadum lil akhar, maka berkata oleh salah satu kedua laki-laki itu kepada yang lainnya, khatti batnahu, garislah olehmu akan perutnya. Fakhatta batni, maka menggarislah ia akan perutku. Waja'al al-khatama baina katifi, dan meletakkan ia akan stempel kenabian antara dua belikatku, kama huwal ana, seperti sekarang ini. Wawallaya ani, dan berpalinglah keduanya daripadaku. Faka'ani mu'ayinul amra mu'ayanatan, maka sanakan aku melihat jelas akan perkara itu dengan terang-terangan. Saya lihat segala proses-proses itu, sampai kemudian domurulai lari, Nabi Muhammad diculik, akhirnya datang itu orang kampung Bani Sa'ad nyari-nyari Nabi. Nabi enggak apa-apa, Nabi enggak apa-apa, Nabi doang ingin saya dibawa malaikat ini. Itu begitu, masih kecil Nabi, belum bertahun umurnya, belum begitu, bisa ngedongengin. Kalau kita belum 4 tahun, enggak tahu udah kecilnya bagaimana tuh. Udah jangan didongengin dah, malu kecilnya. Qala As-Suhaili, berkata Imam As-Suhaili, wa hadhihi riwayat, adapun riwayat ini, tadullu, yaitu menunjukkan oleh riwayat ini, ala anna khataman nubuwah, atas bahwa stempel kenabian, lam yulad bihin nabiyyu, yaitu tidak dilahirkan dengannya oleh Nabi SAW. Riwayat ini menunjukkan bahwa stempel kenabian bukan bawaan lahir. Bal wudi'a inda dzalika, bahkan diletakkan ketika yang demikian itu, menjelang umur 4 tahun.
stempel itu. Wa fi sahihaini, dan diriwayatkan dalam dua kitab sahih Bukhari Muslim, Anis Sa'ib bin Yazid, dari sahabat Nabi Sa'ib bin Yazid radhiyallahu ta'ala an, qala, berkata Sa'ib, ra'aitu khataman nubuwata misla zirril hajlati baina katifai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat akan setempel kenabian itu seperti kancing pakaian. Kayak kancing, enggak gede banget begitu. Antara dua belikat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bentuknya kayak segitiga. Di kanannya ada tulisan tawajjah haitsu syi'ta, di kirinya fa innaka mansur, di tengahnya Allahu wahdahu la syarika lah Muhammad abduhu wa rasul. Ada tulisannya. Wa haka makiyun, dan telah menghikayatkan oleh Imam Abu Muhammad Makki wa ghairu, dan selainnya seperti Imam Abu Lais As-Samarqandi, anna Adam qala, bahwa Nabi Adam itu pernah mengucapkan oleh Nabi Adam, Allahumma bihaqi Muhammad ighfirli, ya Allah demi keagungan Muhammad ampunilah olehmu bagiku. Jadi Nabi Adam saat melakukan kesalahan, dia teringat di surga ada tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Terkagum-kagum sama Muhammad Rasulullah. Ini pasti orang hebat, digandengkan namanya dengan nama Allah. Ada Nabi Adam baca, Allah bihaqi Muhammadin ighfirli, ya Allah dengan keagungan Nabi Muhammad ampuni saya. Kalau pakai bahasa kita orang belakangan, ya Rabbi bil Mustafa balig maqa sidana waghfir lana mamadho ya wasi'an karami. Adik kata ini syirik-syirik. Orang Nabi Adam ya. Nanti menurut Nabi Adam syirik. Orangnya Nabi Adam itu pakai lagu doang. Sama maknanya. Faqala Allahu lahu, maka berfirman Allah kepada Adam, bima arafta Muhammadan, dengan apa mengenali kau akan Muhammad? Dari mana kau tahu Muhammad? Orangnya belum saya cipta. Kau bisa tahu-tahu kau demi keagungan Muhammad, Muhammad, Muhammad. Dari mana kau tahu Adam? Qala, kata Nabi Adam, ra'aitu ismahu ma'a ismik, aku melihat namanya digandengkan bersama asmamu ya Allah. Di surga ada tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Digandengin. Enggak mungkin kalau bukan orang besar. Fawhallahu ilaih, maka memberikan wahyu oleh Allah kepada Adam, wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku dan keagunganku, laulahu ma khalaqtuka, andai tidak ada Muhammad, niscaya tidak mencipta oleh aku akan kau. Enggak cipta jagat raya. Adam enggak cipta, ya kita enggak ada. Maka kita utang budi sama Nabi. Begitu. Allah bilang, kalau bukan karena Muhammad enggak saya cipta ya. Maka segala yang ada ini adalah manifestasi Nabi Muhammad. Begitu. Al-kaunu kulluhu isyara wa antal maqsud, dalam maulid ad-daibai itu. Semesta ini adalah isyarat, pengantin tujuannya Nabi Muhammad. Semuanya karena Nabi. Maka rugi orang enggak mau mendekati Nabi. Tuh hebatnya Nabi kita. Wa amal isra'u bihi, ini kehebatan Nabi tentang Isra Mi'raj. Tidak ada perjalanan yang paling jauh, namun teramat sangat cepat dan singkat seperti perjalanan yang dilakukan oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat Isra Mi'raj. Wa amal isra'u bihi, adapun Isra dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala ta'ala, maka berfirman Allah ta'ala, subhanalladzi asra bi 'abdihi, maha suci Tuhan yang memperjalankan dengan hamba-Nya. Kalau pakai subhana, maknanya jangan disamakan perbuatan Tuhan dengan makhluk. Yang makhluk mau pakai waktu, kalau Allah enggak pakai waktu, kun fayakun, jadi. Meski ribuan kilometer, ribuan tahun bisa singkat. Ini Isra. La khilafa bainal muslimin fi sihatil Isra. Tidak ada perselisihan pendapat antara kaum muslimin yang di ulama
tentang keabsahan terjadinya Isra terhadap Nabi Muhammad SAW. Semua ulama sepakat Isra itu ada. Siapa yang enggak percaya Isra, kafir detik itu juga. Ayatnya ada misalnya. Wakhtalafas salafu wal ulama, dan berselisih oleh ulama salaf dan para ulama tentang Mi'raj. Hal kana bil jasadi aw bir ruhi? Apakah ada Isra Mi'raj itu dengan badannya Nabi ataukah dengan ruhnya doang, ngimpi ataukah nyata? Ini berbeda-beda ala salah satu aqwal atas tiga pendapat. Al-awwal annahu bir ruh. Yang pertama bahwasanya Isra Mi'raj itu dengan ruh, yakni ngimpi. Di antaranya pendapat Muawiyah itu kayak begitu. Katanya ngimpi. Kalau ngimpi enggak bakal jadi ribut. Enggak kuat pendapat itu. Saya semalam ngimpi sama pacar saya jalan ke Bali, ke Pantai Kuta. Itu biasa. Enggak bakalan ditentang kalau ngimpi. Nah, nyata, maka ditentang habis-habisan. Artinya bukan ruh doang. Bahasa Al-Qur'annya bi'abdihi. Abd itu ruh dan jasad. Ara'aita abdan idza shalla. Asalisu annahu bil jasadi ila baitil maqdis. Adapun pendapat ketiga bahwasanya Isra itu dengan jasad sampai Baitul Maqdis, wa bir ruh ila sama, dan dengan mimpi ke langit. Kalau Mi'raj mimpi gitu. Kalau Isra nyata ada yang ada. Tapi yang muktamad ruh juga, jasad juga melek. Wahtaja ha'ulai bidohiril ayat, dan mengambil hujah oleh mereka ini ulama dengan zahirnya ayat. Nah, zahirnya ayat ya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wa bi anna ila lil ghayah, dan dengan bahwa ila lil masjidil aqsa itu adalah untuk ghayah. Ujungnya ke sampai situ. Wa bi anna ta'ajjuba wa tamadduha innama waqa'an bidzalik. Dan dengan bahwa terkagum-kagum dan pujian itu hanya saja terjadi dengan demikian itu sudah terjadi. Walau kana ila zaidan 'alal masjid al-aqsa la dzakara. Andai adalah ila itu yaitu lebih atas al-aqsa sampai ke langit, ini saya menyebutkan oleh Allah akan zaidnya itu. Itu begitu alasannya. Kan ila masjid al-aqsa doa. Tidak ila samawatin ula, begitu alasannya. Was-sahih, adapun pendapat yang sahih, madhahaba ilaihi al-jumhur, yaitu apa yang berhaluan kepadanya oleh mayoritas ulama Ahlussunnah wal Jamaah, annahu bil jasadi, bahwa Isra Mi'raj itu dengan jasad yakni ruh dan badannya, fil yaqadati, pada terjaga yakni tidak ngimpi. Kama warada bidzalika sayyul akhbar, sebagaimana datang dengan demikian itu bil jasad fil yaqadha oleh sahihnya hadis-hadis, hadis yang sahih, wala sabi mustahilin fi qudratillahi ta'ala, dan tidaklah mustahil pada kudratnya Allah ta'ala. Wa aidan law kana birruh laqala biruhi 'abdi. Lagi pula andai adalah Isra itu dengan ruh mimpi, niscaya Allah berfirman biruhi 'abdihi, subhanalladzi asra biruhi 'abdihi, kan enggak biamtihi begitu. Wa qala ta'ala ma zaghal basar, kalau basar itu mata, basira hati, kalau ngimpi ya basira wa mata, enggak ma zaghal basira itu basar, mata zahir itu kan melek. Walau kana manaman, andai adalah Isra Mi'raj itu ngimpi, lama kanat fi ayatun, niscaya tidak ada pada Isra Mi'raj itu tanda-tanda kebesaran Allah, wala mu'jizatun, dan tidak ada mu'jizat, wala stab'adahul kufar, dan tidak menganggap mustahil akan Isra Mi'raj oleh orang kafir ngimpi, wala kadzabu, dan tidak mendustakan orang kafir akan Isra, akan Nabi. Enggak, kalau lah ngimpi mah ngimpi gitu. Wah, ini nyata, ini yang jadi ribut.
Wa fi Muslimin, dan pada Sahih Muslim, an Anas bin Malik, dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Rasulullah SAW qala, bahwa Rasulullah SAW itu berkata oleh Nabi, bersabda Nabi, utitu bil buruq, didatangkan aku dengan buruk. Kalau Nabi apa naik buruk kalau macam masang ruh doang naik buruk, itu ada jasadnya. Wa wadabatun abyatu, buruk itu adalah binatang yang putih warnanya. Tawilun, yang tinggi. Fauqal himar, tingginya di atas himar, keledai. Wadunal baguli, dan di bawah biqat. Yadu'u hafirahu inda muntaha tarfihi, meletakkan oleh buruk akan kakinya, celkutikan kata orang daerah itu, di sisi ujung pandangannya. Jadi buruk itu akan nyampe sejauh pandangannya. Maka buruk itu per detik 500 km. Sedetik doang nyampe Semarang. Nyampe Madinah itu 500 km maka Madinah. Itu sekali turun langsung Madinah, sedetik. Itu begitu, tercepat kendaraan. Wa fi riwayatin, pada satu riwayat, fastas aba, maka jingkrak-jingkrak buruk itu waktu didatangkan. Faqala lahu Jibril, maka berkata kepada buruk oleh Jibril, Abi Muhammadin taf'alu hadha, apakah terhadap Nabi Muhammad kau lakukan ini? Ngapain ente jingkrak-jingkrak kayak enggak mau? Kata Jibril, ente kagak tahu, wallahi demi Allah, marokibaki marokibaka ahadun akramu ala Allahi minhu, tidaklah mengendarai akan kau buruk oleh seorang makhluk pun yang lebih mulia di mata Allah ketimbang daripada Nabi Muhammad. Farfadu araqan, maka mengucurlah, meneteslah oleh buruk dari sekeringatnya. Buruk akhirnya malu, yang tanya jingkrak-jingkrak kayak mau liar itu, meringgik-ringgiknya itu. Farakibtuhu, maka menaiki aku akan buruk. Hatta ataitu Baitul Maqdis, sehingga mendatangi aku akan Baitul Maqdis. Ya enggak langsung Baitul Maqdis lah. Ini kan hadis satu riwayat tersusun, berhenti dulu di Madinah, berhenti dulu di Madian, terus sampai Bethlehem dan seterusnya, 5 kali pemberhentian. Farabattuhu, maka mengikat aku akan buruk bil halqati, dengan kolom ikatan, alati yarbitu bil anbiya, yang mengikat dengan ikatan oleh para nabi. Jadi ada tali kekangnya tuh diikat, dicang-cang ke dalam kampung. Summa dakhaltul masjid, masuklah aku ke masjid Masjid Al-Aqsa. Fasolaitu fihi rakaataini, maka salat aku di masjid akan 2 rakaat tahiyatul masjid. Summa kharajtu, kemudian keluar aku. Faja'ani Jibrilu, maka datang padaku oleh Jibril, bina ina'in, dengan membawa wadah, min khamrin, daripada isinya arak, wa ina'in min labanin, dan satu wadah min labanin, daripada susu. Fahtartul labana, maka memilih aku akan susu. Tawarin, milih ini, milih ini. Maka Nabi milih susu. Faqala Jibrilu, maka berkata Jibril, ikhtartal fitrata, memilih kau akan kefitrian, kesucian, yakni dinul Islam. Suruh pilih, milih ini, milih ini. Nabi langsung milih susu. Begitu, milih susu. Kayak teman kita yang ngaji ini, milih susu gratis siang hari. Faja'ani Jibrilu, maka datang padaku oleh Jibril lagi. Ayah udah ya tadi. Suma'uri jabina ilas sama, kemudian dimi'rajkan dengan kami menuju ke langit. Naik Nabi ke langit, naik tangga. Mi'raj itu naik tangga, kayak eskalator naiknya ke langit. Fastaftaha Jibrilu, maka meminta dibuka oleh mereka Jibril, diketuk pintunya, tok-tok, itu langit. Faqila, maka ditanya, man anta, siapa engkau? Qala, berkata Jibril, Jibrilu, aku adalah Jibril. Qila, dikatakan dari dalam, wa man ma'aka, dan siapa bersamamu? Tahu yang di dalam, ama siapa? Qala, kata Jibril, bersamaku namanya Nabi Muhammad. Qila, ditanya lagi, wa qad bu'isa ilaihi,
apakah telah diutus kepada Muhammad? Apakah diundang menuju langit? Qala, Jibril berkata, qad wahisa ilaih, sungguh diutus kepadanya. Emang ini undangan spesial. Fafutihalana, maka dibukakan bagi kita. Dibuka pintu langit pertama, faidan anabi Adam sallallahu alaihi wasallam. Maka tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Adam di langit pertama. Farhababi, maka mengucapkan selamat datang Adam denganku. Wada'ali bi khairin, dan mendoakan Adam bagiku dengan kebaikan. Selamat datang wahai anakku yang saleh. Begitu Adam. Terus summa murija bina ila sama'i tsaniyati. Kemudian dimi'rajkan dengan kita menuju langit yang kedua. Fastaftaha Jibrilu, maka meminta dibuka oleh Jibril. Faqila, maka ditanya, man anta, siapa engkau? Qala, berkata Jibril, Jibril, aku adalah Jibril. Qila, ditanya lagi, wa man ma'ak, dan siapa bersamamu? Qala, kata Jibril, Muhammadun, bersamaku Nabi Muhammad. Qila, ditanya lagi, wa qad bu'isa ilaihi, apakah telah diutus kepadanya? Diundangkah dia? Qala, berkata Jibril, laqad bu'isa ilaihi, sungguh diutus kepadanya. Fafutihalana, maka dibukalah pintu langit kedua bagi kita. Faidan ana bibnail khala, maka tiba-tiba aku bertemu dengan dua anak laki-lakinya bibi. Isa bin Maryam, Nabi Isa, wa Yahya bin Zakaria, Nabi Yahya bin Zakaria. Kenapa anak laki-lakinya bibi? Sebablah Nabi Isa, Nabi Yahya dari Nabi Ishaq. Sementara Nabi Muhammad dan Nabi Ismail kan saudara, misanan gitu. Misanan sallallahu alaihi wasallam. Farhababi, maka mengucapkan selamat datang Isa dan Yahya kepadaku. Wa da'awali bi khairin, dan mendoakan keduanya bagiku dengan yang baik. Suma urija bina ila sama'i thalisati, kemudian dinaikkan dengan kita ke langit yang ketiga. Fadakara misal awal, maka menyebutkan Nabi seakan seperti yang pertama. Ditanya dulu siapa yang datang, Jibril. Terus ama siapa? Ama Nabi Muhammad. Diundangkah? Iya diundang. Begitu maksudnya fadakara misal awal. Fafutihalana, maka dibukakanlah bagi kita. Faidan anabi Yusuf, maka tiba-tiba aku di langit ketiga berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Faidan huwa qad u'tiya syatrul husni, dan tiba-tiba dia Nabi Yusuf sungguh diberikan ia akan separuh ketampanan. Kalau Muhammad seluruh ketampanan. Farhababi, maka mengucapkan selamat datang Yusuf kepadaku. Wa da'ani bi khairin, dan mendoakan Yusuf bagiku dengan yang baik. Suma urija bina ila sama'ir rabi'ati, kemudian dinaikkan dengan kita menuju langit yang keempat. Wa dzakara misra, dan menyebutkan Nabi akan seperti yang pertama. Siapa yang datang? Sama siapa? Diundangkah? Faidan anabi Idris, maka tiba-tiba adapun aku di langit keempat berjumpa yaitu dengan Nabi Idris alaihissalam. Farhaba, maka mengucapkan selamat datang oleh Idris. Wa da'ali bi khairin, mendoakan Idris bagiku dengan yang baik. Qala Allah Ta'ala, wa rafa'nahu makanan 'aliya, meninggikan oleh kami akan Idris pada tempat yang tinggi. Suma urija bina ila sama'il khamisati, kemudian dinaikkan dengan kita menuju langit yang kelima. Faidan an Nabi Harun, maka tiba-tiba aku di langit kelima yaitu berjumpa dengan Nabi Harun. Farahaga, maka mengucapkan selamat datang Nabi Harun. Wa da'ali bi khairin, dan mendoakan Harun bagiku dengan kebaikan. Suma urija bina ila sama'is sadisati, kemudian dinaikkan dengan kita menuju langit yang keenam. Fadzakara misla, maka menyebutkan Nabi akan seperti yang pertama. Diketok dulu siapa yang datang dan seterusnya. Faidan anabi Musa, maka tiba-tiba aku di langit ke-6 yaitu bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Farhababi, maka mengucapkan selamat datang Musa kepadaku. Wada'ani bi khairin, dan mendoakan Musa bagiku dengan yang baik.
Suma urija binaida samai sabi'ah. Kemudian dinaikkan dengan kami menuju langit yang ketujuh. Fadakara mislah. Maka menyebutkan Nabi akan seperti yang pertama. Fa'idan anabi Ibrahim. Maka tiba-tiba aku di langit yang ketujuh berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Musnidan dhahrahu ilal baitil ma'mur. Padahal menyandarkan akan punggungnya Ibrahim ke baitul ma'mur, Ka'bah yang di langit. Apa itu baitul ma'mur? Wa'idan huwa, tiba-tiba dia baitul ma'mur itu, yadhuluhu kulla yawm. Masuk ke baitul ma'mur pada setiap hari, sab'una alfa malakin, oleh 70 ribu malaikat. La ya'uduna ilaihi, yang tidak kembali lagi kepadanya. Jadi sejak dicipta baitul ma'mur, malaikat masuk ke situ 70 ribu. Besok lagi 70 ribu. Besok lagi 70 ribu. Halamannya gede kayak apa? Baitul ma'mur itu kalau batu dijatuhin baitul ma'mur kena Ka'bah. Jadi tempat tawafnya ahli langit. Di langit namanya baitul ma'mur. Ada di Bayoran baitul ma'mur itu nama musola, musola. Wa idan wa'udah summa dhahaba bi ila sidratil muntaha, kemudian pergi Jibril denganku menuju sidratul muntaha. Wa idan waraquha, tiba-tiba ada pun daunan sidratul muntaha, ka'adanil filati, yaitu seperti kuping gajah. Falamma ghasyaha min amrillah ma ghasyiya taghayyara, maka ketika menutupi akan sidratul muntaha daripada perintah Allah oleh sesuatu yang menutupi, maka berubah warnanya. Fama ahadun min khalqillah yastati an yan'ataha min husniha, maka tidak ada seorang makhluk daripada makhluk Allah yaitu mampu oleh ahad akan bahwa mensifati ahad akan sidratul muntaha dari indahnya sidratul muntaha. Fawahallahu ilayya ma'awha, maka memberikan wahyu oleh Allah kepadaku akan apa yang ia wahyukan. Fafaradu alayya khamsina salatan fi kulli yawm wa laylah, maka mewajibkan Allah atasku akan 50 kali salat dalam setiap hari dan malamnya. Fanazaltu ila Musa, maka turunlah aku sampai kepada Nabi Musa. Artinya sudah diwajibin turun ke langit ke-6 ayat ke-7. Ibrahim enggak nanya apa diwajibin, Nabi Musa lah yang nanya. Faqala li, maka berkata Musa kepadaku, ma farada rabbuka ala ummatik, apa yang mewajibkan oleh Tuhan atas umatmu? Umatmu diwajibin apa Muhammad? Begitu. Qultu khamsina salatan, diwajibin salat 50 kali salat. Sehari semalam? Iya. Qala, kata Musa, irji ila rabbik, kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Fas'alhu takhfifa, mintalah olehmu akan Tuhanmu akan diskon. Minta dikorting. 50 berat. Fa inna ummataka la yutiquna dhalik, maka sungguhnya umatmu itu tidak kuat oleh umatmu akan 50 kali. Buktinya fa inni qad balautu bani Israil, maka sungguhnya aku sungguh menguji coba aku akan bani Israil. Wa khabbartuhum, dan menguji aku akan bani Israil. Enggak mampu. Padahal Nabi Musa sholatnya 2 kali doang. Pagi 2 kali sore. 2 kali doang. Ente 50 gak kuat. Badan gak keran umatku Muhammad. Gak usah. Nih. Begitu. Orang udah mati nih Nabi Musa ini. Usul sama yang masih hidup. Berubah jadi 5. Maka orang mati itu ngasih manfaat sama orang hidup. Jangan dikata orang mati gak ada manfaatnya. Ya udah monggo sholat 50 kali. Kalau saya sih yakin orang mati ngasih manfaat atau menghidup. Ini orang mati. Nabi lahir, Nabi Musa udah mati. Bukan baru mati. Udah lama. Bukan lama dong, lama banget. Begitu, ngasih manfaat. Orang udah mati itu kalau orang soleh. Nah begitu. Wali-wali Allah kayak begitu. Manfaat secara kubur orang soleh itu manfaat. Nah ini Nabi Musa contohnya. Faraja'tu ila Rabbi, akhirnya aku kembali lagi kepada Tuhanku. Faqultu ya Rabb, maka aku berkata wahai Tuhanku, khafif 'ala ummati, ringankanlah, kasih kortinglah atas umatku. Fahatta anni khamsan, maka mengkorting Allah dariku akan 5 waktu.
Jadi berapa tuh? 45. Farajatu ila Musa, maka aku kembali sampailah kepada Nabi Musa lagi. Fakultu, aku berkata, khata'anni khamsan, telah mengkorting Allah dari gua akan 5 waktu. Qala, kata Musa, inna ummataka la yutiquna dhalik, sesungguhnya umatmu yaitu tidak kuat oleh umatmu akan 45 waktu. Farji ila rabbik, maka kembalilah kepada Tuhanmu. Fas'alhu takhfifa, maka mintalah olehmu akan Tuhanmu akan dikorting lagi. Qala, kata Nabi, falam azal arji'u baina Rabbi ta'ala wa baina Musa, maka tidak henti-henti aku pulang pergi antara Tuhanku dan antara Musa. Kurangi 40, kurangi 35, kurangi 30 jadinya, kurangi 5 lagi jadi 25, kurangi ini jadi 20, kurangi jadi 15, kurangi jadi 10, sampai kurangi 5. Qala, ya Muhammad, innahunna khamsu salawat kula yaumin wa lailatin, sesungguhnya itu 5 kali salat saja pada setiap hari dan malamnya. Likuli salatin asrun, bagi tiap-tiap satu salat bernilai 10 kali salat. Fatilka khamsuna salatan, maka demi itu 50 kali salat. Dikorting kerjaannya, ganjarannya enggak dikorting. Tuh, begitu Allah murahnya. Wa man hamma bihasanatin, siapa orang yang bercita-cita, berniat dengan berbuat baik, walam ya'malha, dan dia tidak mengerjakannya, kutibat lahu hasanatun, maka dicatat baginya satu kebaikan. Niat mau umrah, enggak berangkat, emang orang punya duit, dapat ganjaran. Ganjaran niat. Fa in amilaha, maka jikalau ia mengerjakannya, kutibat lahu asr, maka dituliskan baginya 10 kali. Wa man hamma bi sayyi'atin, barang siapa bercita-cita, berniat dengan berbuat kejahatan, falam ya'malha, maka tidak mengerjakan ia akan kejahatan, lam tuktab syai'an, maka tidak dicatat kejahatan apa sesuatu. Niat besok mau nyolong, enggak dicatat. Waktu malaikat Raqib Atid, Atid mau nyatet, ditepak sama Raqib, jangan catat, dia niat. Kalau kagak jadi, menung-menuhin buku aja, enggak usah. Gitu. Pas enggak jadi, tuh kan kagak jadi, jadi enggak ditulis. Gitu. Fa'ina milaha, maka jika lo mengerjakan akan kejahatan, kutibat si'atan wa'idhan, maka dicatatlah satu kesalahan. Qala, bersabda Nabi, fanazaltu, maka turun aku, hatta tahaitu ila Musa, sehingga sampai aku kepada Nabi Musa, fakhbartuhu, maka memberitakan aku akan Musa, faqala, maka kata Nabi Musa, ketika dapat 5 kali Musa, irji ila Rabbi, balik kamu kepada Tuhanmu, fas'alu takhfif, maka mintalah kepada Tuhanmu akan diskon lagi. Nabi mikir, 5, kalau dikurangin, habis. Kalau dikurangin, orang 35, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5. Lah kalau dikurangin. Faqala Rasulullah SAW, qad raja'tu ila Rabbi, sungguh aku mondar mandir kepada Tuhanku, hatta stahyaitu minhu, sehingga malu aku. Malu dah. Udah cukup, insya Allah umatku kuat 5 kali. Akhirnya Nabi Musa pun juga bilang, ihbit, bismillah, ya udah. Bismillah, turunlah. Begitu Nabi Musa. Jadi kita harus terima kasih sama Nabi Musa. Ya Allah, kalau enggak ada usulan Nabi Musa yang udah mati lah 50 kali. Maka orang udah mati itu ngasih manfaat sama orang hidup. Ngasih manfaat enggak? Ngasih contohnya lah Nabi Musa. Gitu, ngapain ke orang mati? Ya ini orang mati ngasih manfaat. Wa fi riwayatin inda dzikri sama'i sabi'ati, dan pada satu riwayat ketika menerangkan langit yang ketujuh, sumakuri jabi hatta dohartu bi mustawa, kemudian dinaikkan denganku sehingga sampai aku di mustawa, asma'u bi sharifal aqla, mendengar aku di mustawa akan goresan pena. Jadi ketujuh, kedelapan namanya sidratul muntaha, kesembilan namanya mustawa dalam riwayat yang lain, sampai 10 tingkatan di luar langit udah. Sidratul Muntaha bukan di langit, udah langit 7 doang. Mustawa nanti hadiratul qudus rafraf. Wa fi riwayatin, dan pada satu riwayat, qala kullu nabiyyin, berkata oleh setiap nabi cara mengucapkan selamat datangnya,
marhaban bin Nabi Salih wal akhi Salih. Selamat datang Nabi yang Salih dan saudara yang Salih. Kenapa saudara? Karena anak Ismail, bukan anak Ishak Nabi Muhammad. Saudara. Illa Adam wa Ibrahim, kecuali yang enggak bilang Nabi saudara Adam dan Ibrahim. Qala lahu, berkata Ibrahim dan Adam bagi Nabi, wal ibni Salih, anak cucu yang Salih. Begitu, karena Ibrahim anak cucunya, Nabi juga anak cucu Ibrahim, Nabi Adam anak cucu. Kalau yang lain bin Nabi Salih wal akhi Salih, kalau Nabi Adam wal ibni Salih, Nabi Ibrahim ibni Salih. Wa fi riwayatin, dan pada satu riwayat, inna sidratal muntaha yakhruju min asliya anhar, sesungguhnya Sidratul Muntaha itu yaitu keluar dari akarnya Sidratul Muntaha oleh sungai-sungai, min ma'in ghairi asin, pertama daripada air yang tidak berubah rasa, warna dan sifatnya, wa anhar, dan sungai, min labanin, dari susu, lam yataghayyar ta'mu, yang tidak berubah oleh rasanya, wa anharun, dan sungai, min khamrin, daripada arak, ladzatin li syaribin, yang lezat bagi yang meminumnya, wa anhar, dan sungai, min asalin, dari madu, musofan, yang dibersihkan dari malamnya, wa hiya syajaratun Sidrul Muntaha, itu adalah pohon, yasirul rakib, yang berjalan oleh pengendara, fi dhilliha, pada teduhannya, sab'ina aman, 70 tahun belum kelar. Dari bawahnya nih jalan 70 tahun belum kelewatan, saking apanya gedenya. Wa dzakarul Bazzar, dan menerangkan oleh Imam Bazzar dalam musnadnya, an Aliin, dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, annan nabiy wa huwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam raqibal buraq, mengendarai, yaitu mengendarai Nabi akan buraq, hatta atal hijaba, sehingga mendatangi Nabi akan hijab, alladhi yalir rahman, yang mengiringi oleh hijab akan Allah, fa bainahu wa kadzalik, maka di antara waktu dia Nabi sedemikian itu, idh kharaja malakun la hijab, tiba-tiba keluar oleh malaikat daripada hijab, di balik hijab, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasulullah sallallahu, ya Jibril, man hadha, Jibril, siapa ini malaikat? Qala, berkata Jibril, walladhi ba'asaka bil haq, demi Tuhan yang mengutus engkau dengan kebenaran, innani la aqrabul khalqi makana, sesungguhnya aku itu paling dekatnya makhluk dari segi kedudukan, wa inna hadzal malak ma ra'aituhu mundu khuliqtu qabla sa'ati hadhihi, sesungguhnya ini malaikat itu tidak melihat aku akan ini malaikat sejak dicipta aku sebelum waktu yang ini, waktuku yang ini. Faqala al malak, maka berkata malaikat di balik hijab, Allahu akbar, Allahu akbar, adzan tu adzan. Faqila lahu min wara'il hijab, maka dikatakan baginya dari balik hijab, shadaqa 'abdi, benar hambaku, ana akbar, ana akbar, aku Tuhan yang maha besar, aku Tuhan yang besar. Yang adzan begitu, waktu adzan Allahu akbar, Allahu akbar, Allah bakal jawab, aku memang benar Tuhan yang maha besar, aku Tuhan yang besar. Jangan kau kata problemmu besar kecil, Tuhan yang besar, problem kecil. Begitu. Summa qala al-malak, berkata malaik, asyhadu an la ilaha illallah, faqila lahu min al-hijab, shadaqa 'abdi, ana Allah, la ilaha illa ana, aku Tuhan, aku adalah Allah, tidak Tuhan kecuali aku. Wa dzakara misla hadza fi baqiyatil adzan, menyebutkannya seperti ini pada setinggalnya adzan. Ya, seterusnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makanya kalau kita adzan tuh agar mata kita enggak katarak, enggak glaukoma, dan seterusnya kalau dengar adzan, ketika muadzin asyhadu alla ilaha ketika muadzin membaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, menyebut nama Muhammad, si jempol kita ditempelin di ujung lidah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita baca sallallahu alaika ya Rasulullah, begitu. Sebut lagi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita tempel lagi qarrat bika aini ya Rasulullah, baru Allahumma mati'ni bis sam'i wal basar.
biar kita enggak kena katarak dan seterusnya. Tahu begitu. Itu diajarin di dalam kitab-kitab fiqih. Yang banyak orang enggak baca kalau dengerin adzan begitu. Ila annahu lam yadhkur jawaban min qawli hayya 'alas salahil falah, kecuali bahwasanya yaitu tidak menyebutkan ia akan jawaban dari ucapannya hayya 'alas salahil falah. Jawabannya la haula wala quwata illa billah, itu enggak dibaca. Qala summa akhadha al-malaku bi yadi Muhammad, berkata perawi kemudian memegang oleh malaikat dengan tangannya Nabi Muhammad, faqaddama, maka memajukan oleh malaikat akan Nabi, fa amma ahlas sama, maka mengimami Nabi akan penduduk langit, fihim adan wa nuh, fihim adam wa nuh, di penduduk langit ada Adam dan Nabi Nuh. Habis adan kemudian itu qomat, Nabi jadi imam, semua para nabi-nabi jadi makmum, sebagai menunjukkan Nabi itu imamul anbiya wal mursalin, imamnya para nabi, imamnya para rasul. Wa amma takhsisuhu yaumal qiyamah bil karamah, adapun keistimewaan Nabi dengan kemuliaan yang luar biasa di hari kiamat, apa-apa tar mau diterangin, tapi segini aja malam hari ini, jangan banyak-banyak. Babnya udah habis. Jadi segini aja. Wallahu a'lam bissawab. Segini aja doa. Ihsan baca. Nyalain HP-nya. Gitu. Biar lagu Aceh ini dia. Kita dengerin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil ghafuri lil 'abdi dzil ghururi wal mardi fil umuri wa hama qadir humburi wa salatullah dawama wa salamu tamama ala man yadhi imama wa li anbiya kitama wa ala al-alil kirami wa sahbika وكنا نقول
والحمد لله رب العالمين.